jaring. Jaring kita. Tahu di sana apa hari? Orang menjayang dekat kawasan rumah tu orang dekat awal-awal. Menjayang ni dah rabak dah ni. Kita orang buat je lah apa-apa. Tengoklah rezeki macam ni. Ada salah pia beli keting apa lagi macam tengah maghrib. Okay. Tak apa, hasil aku report balik kerak dulu geng. Geng, petang ni nak angkat jaring, semalam dah letak kan satu hari, tahu lah dapat ikan apa hari ni. Air pun dah surut sangat ni geng, rasa macam kena. Tapi tak apa, tengok lu. Ni aku angkat dengan ni. Hakim. Nampak ada tenggelam tu tengah tu. Lepas tu. Tak tahu ikan apa. Taim. Kata tak ada lah. Waduh geng. Macam ada geng. Sana Kim. Ya. Haruan. Ah, di kereta bakang geng. Mati bakang. Kalau pihak saya setapak tangan dia. Setapak tangan geng. Kalau pihak. Sawah. Senang nak dapat. Tahun pun tak lepih hari. Okay. Kakak kita jam ikan. Kau punya proses. Buka. Kim, kau tolak dia ke depan. Besar ni geng. Sebenarnya dah dapat banyak kali lah. Ada dalam 2 ekor. 5 ekor telapia. 5 ekor tembakang. Dapat lah juga ikan keli. Dia Afrika seko, beli sembat seko. Ni air dah surut dia kurang sikit geng. Masa kita pasang jaring mula-mula tu air pas. Air besar. Air belum surut. Ni tengah nak buka ni. Tolak je Kim. Susah sangat. Kuat-kuat kan je. Tolak ikan. Tarik. Kalau mau. Boleh. Tarik. Okay. Ini yang besar. Aku tak tahu lah dia nak makan apa ini. Tak tahu lah ikan ni sini makan apa. Kau bukan ikan. Pegang lah. Pegang, pegang tarik. Ini aku tarik. Ikan ni masuk jaring. Apa ni? Matanya. Mata ni saiz 2 inci. Ni kan. Pegang cik ni, tunjuk. Ikan ni. Mantap lagi. Sok, 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 sok jaring.
jangan. Aku nak buka ni. Ini cekor geng. Ni dah masuk dulu. Dia belakang juga. Janganlah masukkan lagi kan. Spot rahsia geng. Spot rahsia. Tak adalah rahsia pun. Kat sawah je. Kat sawah saja air hitam dekat area rumah kita orang. Rumah aku dekat dengan rumah. Apa tu dengan area sawah saja je. Tak jam kan? Tak jam. Besar geng. Tak ada bakang. Okay. Ikut je dia punya apa. Okay, apa tak nampak. Kan dia tak disangkut dulu. Tak ada sengat ni. Tak ada. Tajam je tu. Tapi tak ada sini ikan ni. Ikan yang tajam ni macam apa? Ikan puyuh. Dia pun sakit sangat. Sakit? Apa masak-masak dia sakit sangat? Ini. Tak buang duri. Okey. Besar yang tak rapi lah. Kat belakang geng. Kan. Mak. Ni. Pegang. Belakang ni dah mati geng. Kuasa dia kena semalam. Semalam pukul 12 kita dah angkat tapi tak ada hasil. Tamat dia dah kena pagi tadi atau pagi semalam, pagi-pagi lepas kita angkat ke 12 tu. Ikan ni dia tak tanam kan? Tak, tak juga. Sebab ikan nak naik atas, nak bernafas. Kita punya jaring kan tenggelam terus.